Hey, what's up everybody? Kita bertemu lagi dekat video aku yang terbaru. So, ini lagu intro daripada Echal Moss. Mana yang korang tak tahu lagi, Echal Moss telah mengeluarkan satu album. Aku baru tamat meditasi, cuba nak lupakan benda basi. Aku masih lagi lain dari korang, macam korang Coca-Cola, aku pula sarsi. Root beer, aku jalan no fear, always kantor korang buat macam chandelier. Cuma biasanya kau tak berkilauan, always kena sirai duduk diam jadi hiasan. Jadi better kau pergi cari benefit, rap pancar yang gila babi fit, pastikan league gila baru hit. Kalau tak, nanti kena boo, dan jangan marah orang kalau tak ramai view. Tak ada gelap lah kami. No offense, semua benda dah tak jalan, takkan nak blow your fence. Come on man, stop guna cable, dah roblo-roblo, takkan itu lu punya level. Duit under table, bukan macam dirty cop. Ini rap motherfucker, bukannya city pop. Jadi jangan nak beri ya, macam ke speak of on fire. Aku dengan air lawyer, semua verse yang drop. Semua nak jadi king, aku humble. Cuma lain punya humble, aku humble. Korang outa dalam lagu, aku kontra dalam lagu. Korang macam level satu space jungle. I don't give a fuck apa kau rasa, I don't give a fuck apa kau cakap. And I don't give a fuck kalau ramai yang terasa dengan semua benda yang aku nak cakap. Gila babeng, gila babeng. Sebab sekarang ni aku dah kahwin. Diorang tanya doblo-doblo siapa punya, aku cakap aku punya, pergi mampu jalan. Aku masih semua pancaran gila babi, buat korang mabuk macam toga air togi. Aku macam mazhab datang dari Tuhan. Dia bagi, dia bagi. Aku jadi virus macam dari Wuhan. Memang takkan ada perempuan sesi dalam video aku. Kalau aku nak buat biar terus tak pakai baju. Tak ada jenis banyak lagu, kalau kena buat pun tak lagu. Dan terang-terang yang bawa sial itu confirm lu. Everybody confirm benci aku. Everybody confirm benci aku. Padahal benci aku, mereka cannot wait. Bila show datang beli tiket aku. Thank you. Ada yang benci bila ku dapat sponsor. Ada yang benci bila ku jadi next. Ada, ada yang benci bila ku acah budak jahat jalan barang baik. Tapi mereka acah suci. Kadang-kadang mereka agak aku sifu. So boleh panggil aku yang nasi. Kutuk pula tiga masuk salah pintu. Asyik guna pintu belakang kau sekarang buat save. Maaf, ini baru intro. Belum masuk lagu, belum lagi meledak. Kalau rasa hati tisu better plak. Kes lagu aku ni bukan untuk budak-budak. Itu dia guys, itu dia, itu baru intro bhai. Intro daripada Echal Moss. Intro ni adalah khas untuk dia punya album baru yang dia keluarkan. Dia ada keluarkan album baru yang bertajuk ini bukan untuk budak-budak. Dia keluarkan satu album sebanyak 6 lagu termasuk intro lagu yang tadi tu. Gila babeng saya macam. Sekali dia keluar dia punya punchline tu, kalau kau tengok setiap bar, setiap baris daripada lirik tu, semua dia keluarkan wordplay yang mantul-mantul gila babeng saya. Aku rasa kalau setakat rapper yang label-label macam aku ke, kan, mungkin baru-baru ni, untuk keluarkan punchline bersama dengan wordplay yang setiap bar tu, aku tak boleh challenge. Kau boleh challenge? Kau tak boleh challenge, kau duduk dan diam. So, kita nak cerita dia. Aku ada 6 lagu ni. Aku nak react lagi satu lagu. Satu lagu aku nak pilih apa? Aku pilih Puisi Hitam. Ataupun kalau korang ada idea untuk aku react lagu-lagu yang lain, korang boleh komen kat bawah tu. Kalau korang nak aku react, jangan lupa untuk like and subscribe. Mana yang baru dekat channel aku ni. So, mari kita react sama-sama. Kenapa aku pilih satu lagu ni? Sebab ni lah. Layan bye, layan. Lagu ni agak santai sikit Aku tahu. Okey, apa yang dia tahu tu? Segala keperitan yang ku lalui itu semua ketentuan. Okey. Kira ini lebih kepada Puisi Hitam tajuk dia. Mungkin cerita-cerita lama dia lah. Puisi hitam untuk kita simpan dalam hati sampai masa.
kembali kepadanya. Okey, baik. Aku masih sama macam dulu. Yes. Masih pikul aku suka atas bahu. Dicamos yang style macam ni. Tak mahu sebukit cukup beli anak punya susu. Penulisan ku ramai yang boleh relate. Oh tak tajam setajam mata jilid. Always cakap tegak tak suka menipu. Sebab aku benci kaki pun tak beli. Kalau kau buat untuk duit, lambat laun kau kan nampak bodoh. Terlampau kejar dunia sampai engkau lupa jalan akhirat sudah roboh. Aku bukan nak bernagak bagus, tapi sumpah aku memang bagus. Tak dibandingkan dengan kau punya favorite rapper, aku real 100% yang tak setuju boleh pergi mampus. Itu untuk netizen kasih untung aku bakar hangus 24/7 aku kasih muntah sebab konten aku dah lebih sangat dos. Aku macam pokok yang sedang hanyut. Nampak woplay dia dahsyat tu. Cakap macam bagus tapi apa yang kau tahu tentang aku, kita tak sama saya sekasut. Kasut. Aku benci bila orang bodoh bagi feedback. Tak ada mana macam orang bagi free sex. Siapa tak ada akal tutup mulut, tolong dengar bila aku release track. Korang boleh sit back. Kita lain level, kita lain liga. Lain padang bukan macam FIFA. Lagu ni bukan untuk si gaya bangsa. Lagu ni level barang kaki lima. Kau tengok setiap dia punya bass tu, ada dia punya cerita dalam dia punya punchline tu. Sebab dia bagi, dia bagi apa lah dia. Aku lagukan puisi hitam untuk kita. Dia bagi wordplay, lepas tu dia bagi punchline. Tak banyak orang boleh buat macam ni lah, kecuali Eminem. Fuck off. Aku tak ada hal siapa tentang. Baris lepas baris tak ada bincang. Ini bukan politik sembang kencang. Buka mulut macam pukimak kuat lentang. Aku diam, aku diam, aku diam. Sekali hantar diri macam santau dari Siam. Apa genre orang kasih aku boleh sauk. Semua aku rata aku anggap dia orang lauk. Hello Jal, kita nak jemput show. Harap-harap bila kau ada boleh jadi blow. Tiket kami buka dalam RM50. Kami bayar kacas RM500 just a kid and go. Hello, kami dari rancangan Turkat TV. Nak jemput Ijal Mos jadi Turkat TV. Aku takkan ikut plan. If aku masuk TV confirm petang nanti kena ban. Sebab aku tak pandai bermuka-muka. Setiap kata jujur buat ramai muka cuka. Ada yang acah suka tapi hati tanam iri. Orang macam ni tetap akan ada sampai mati. Fuck y'all, aku still jadi aku. Still buat lagu even ramai tutup lampu. Gila lah. Aku tetap hanya satu. Yang lain boleh suck a dick kalau ragu-ragu. Ada yang fingering sambil dengar lagu. Tak cukup jari aku guna jari tunjuk kamu. Lepas tu update Twitter marah-marah pasal lagu ada banyak ucap. Tapi dia lupa dia kaki blue. Video 3GP banyak simpan dalam file. Alamak. Dari stepdaughter sampai ke betina wild. Alamak. Ada juga acah bagus dalam social media. Tapi hakikatnya lagi jijik dia pedophile. Pedophile, ya. Fuck. Aku stop. Terlalu panas. Panas. Serius lah. Setiap kali wordplay dia bagi, setiap kali wordplay tu mesti ada punchline dia bagi. Itulah Ijal Mos. Kau susah nak nampak dia main word-word yang biasa je kan, sekadar ayat yang biasa. Tapi dia akan, walaupun dia nak main nasihat, dia akan cuba wordplay dengan ayat tu. Macam mana hebatnya dia nak fikir. Aku rasa kalau orang biasa pun mesti susah pun nak fikir satu biji lagu macam ni. Kau boleh buat 5 biji lagu, 6 biji lagu pun satu album kan. Macam Eminem kot kan. Apa pendapat korang? Korang boleh komen kat bawah tu. Aku tak dengar lagi yang lain-lain ni. Mungkin kalau korang boleh suggest kat aku antara-antara lagu-lagu yang dalam Ijal Mos punya album ni yang korang nak aku react, korang boleh komen kat bawah tu. Kita boleh try. So tanpa membawang masa lagi, korang tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk subscribe. Bukan bayar. Kita bertemu lagi dekat video yang akan datang. Korang semua stay awesome. I keep smiling. I see you guys on the next one.